Halo teman-teman, ini cara untuk mengganti dop speedometer ya. Ini ya cara untuk mengganti lampu penerangan untuk speedometer ya. Ini ya, lampunya kurang terang ya. Ini cara menggantinya ya, ini diputar dulu ya. Cara menggantinya ini ya, yang besar-besar ini, besar kan, besar besar ini, besar ya, besar ya. Yang lain kan kecil, ini kecil, ini untuk lampu indikator ya, kecil. Perhatikan ya, yang besar ini untuk lampu kota ya, atau lampu penerangan untuk speedometer ini ya. Cara menggantinya kita buka saja. Ini keluarnya lampunya nggak terang ya, dalamnya ya. Buka saja cara menggantinya. Nah ini ya, kita ganti dopnya ini, bohlamnya ya. Buka saja ya. Udah rusak ini ya. Pecah. Wah ini lodo ya ini. Waduh, gak ada dopnya, dopnya jatuh sana ini ya. Nanti kita ambil ya, jelasnya jatuh. Satunya ini mana? Ya. Ini ya. Cara gantinya ya. Ini anak bolamnya ya. Cabut saja ini ya. Nah, cabut. Dicabut semua ini. Nah, ini rusak ini. Pakai tang saja ini ya, tinggal pasangnya gini ya, mudah sekali. Nah, wis jatuh ya. Kita ambil dulu yang jatuh ini ya, sudah ya, 4 ya. Sekarang kita pasang ya, cara masangnya mudah sekali ya. Ini ya, masukkan. Ini ya. Nah. Ini ya. Udah ya, demikian ya cara pasang untuk lampu penerangan, lampu kota ya, lampu speedometer maksudnya, itu untuk menerangi bagian dalam ini, untuk menerangi ini ya, kalau malam kan biar kelihatan ini ya. Cara gantinya begitu ya, mudah sekali ya. Ya terima kasih ya, jangan lupa like ya. Jangan lupa like ya, minta like-nya saja ya. Terima kasih, jangan lupa like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.